Yang mana mereka ini merupakan orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan para sahabat dengan generasi lain, maka secara umumnya sahabatlah orang yang paling paling tepat ataupun paling banyak paling kukuh dalam hal mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumlah. Sesuai dengan hadis Nabi, khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum. Sebaik-baik kurung lah kurung. Ini zaman zaman Nabi itu sendiri, 100 tahun zaman awal Islam. Kemudian kurung selepasnya, 100 tahun lepas tu pula. Kemudian kurung selepasnya, 100 tahun lagi. Jadi capur tu 300 tahun pertama. Maka inilah yang menjadi salah satu salah satu sandaran yang dijadikan oleh ulama dalam menarifkan pengertian salaf tu, iaitu orang yang hidup 300 tahun yang pertama Islam. Jadi terdiri daripada generasi sahabat dan juga tabi'in dan atba' tabi'in. Itu generasi yang dikira sebagai generasi as-salafus soleh. Jadi kalau kita perhatikan di antara imam-imam mujtahidin ini, sama ada dalam bidang fiqh ke usuluddin ke, kebanyakan mereka itu adalah dari generasi salaf ni. Cuma ada lajak sikit. Tapi kehidupan mereka itu masih dalam 300 tahun pertama. Cuma meninggal tu kadang-kadang masuk lebih tu sikit. Kita tengok Imam Malik bin Anas awal lagi. Imam Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini kedian sikitlah. Tapi kalau awal tu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memang sah. Mereka termasuk dalam generasi salaf. Imam Syafi'i generasi salaf, cuma dia meninggal lajak sikit. Lajak sikit je. Masuk 300 tahun ke atas sikit. Imam Ahmad bin Hanbal lebih sikit lagi. Tapi mereka tetap hidup dalam tempoh masa salaf juga. Demikian juga imam-imam mujtahidin, imam-imam mujtahidin dalam kalangan bidang ilmu usuluddin. Abul Hasan Asy'ari pun sama juga. Abu Mansur Al-Maturidi, mereka hidup dalam zaman salaf 300 tahun, cuma sebagian mereka itu dari segi kewafatannya lajak sikit. Tapi kehidupan mereka masih lagi dalam kelompok salaf. Dan termasuklah juga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Saya sebut tu sebab ada kekeliruan sesetengah orang ni dalam bab akidah lah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni dia merupakan imam imam hadis dan juga imam fiqh. Tapi dia juga ada alim dari segi tahu banyak perkara tentang akidah dan usuluddin ni, imam juga. Cuma dia lebih terkenal dalam bidang lain, bidang fiqhnya, bidang hadisnya. Tapi dia ada juga, dia memang kita ketahuilah ulama-ulama ni zaman dulu dia Pak Tapang. Pak Tapang ni dia alim ke? Cuma tinggal lagi dia lebih dikenali. Jadi sekalipun imam-imam ini terkenal dengan fiqhnya, dia jangan kata dia tak alim dalam bidang usuluddin. Mereka juga alim. Cuma dalam bidang-bidang tertentu tu mungkin dia lebih dikenali dalam bidang tu. Al-Imam Asy-Syafi'i, dia alim dalam bab fiqh, tapi yang kata tidak alim dalam bab usuluddin. Cuma tinggal lagi dalam bab usuluddin itu ada tokoh lain yang lebih dikenali. Ada orang tanya, dari Imam Syafi'i ini akidah pakai akidah siapa dia? Macam-macam lah kan. Imam Syafi'i itu sendiri, dia sendiri mujtahid dalam perkara ini. Dan zaman dia tu mazhab-mazhab usuluddin tak timbul lagi. Dia memang tempoh masa tu dekat-dekat lah. Tapi dia lebih dulu sikit Imam Syafi'i ini. Berbanding dengan imam-imam dalam bidang usuluddin ni, imam-imam fiqh tu mendahului dari segi masa. Jadi kalau nak kata dia ikut mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari ke Maturidi, dia tak timbul lagi mazhab tu masa tu. Bahkan dia sendiri yang alim dalam bidang perkara tu. Jadi yang saya rasa saya nak sebut sikit di sini, kerana ada, saya tengok ada sedikit kekeliruan. Sedikit kekeliruan yang berkaitan dengan isunya berpunca daripada manhaj tauhid. Tapi saya tak nak panjang situ, cuma nak pergi kekeliruan ni. Manhaj tauhid yang kita kenali ulama-ulama Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak dari dulu kala lagi, mereka pendekatan tauhid mereka itu adalah pendekatan sifat 20. Itu kita sedia maklum. Cuma pendekatan yang baru ni, panggil pendekatan tauhid 3 serangkai ni, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni, ini timbul kediam. Timbul zaman Syekh Ibn Taymiyah, kurung ke-8. Kurung ke-7 dan ke-8. Kediam jauh benar.
Syekh Ibn Taymiyah ni dengan Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali jauh lah. Jadi zaman dia tu kurung yang ke-7 dan ke-8 tu, kurung ke-7 lah, 600 lebih, sehingga masuk 700 lebih tu. Apa ni, Syekh Ibn Taymiyah ni masa tu baru tiba tauhid 3 serangkai tu, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat tu. Kemudian dia senyap sekejap timbul zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang nisbahkan kepada beliau ini sebagai gerakan Salafi Wahabi hari ini. Dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang beragam-ragam lah hari ini. Itu model tauhid itu. Cuma kekeliruan yang saya nak katakan tu, ada orang kaitkan tauhid 3 ni dengan Imam Abu Ja'far Thahawi tu. Ini kekeliruan. Jangan kait akidah, manhaj pendekatan akidah tauhid 3 ni jangan dikaitkan dengan akidah Thahawi lah. Memang Syekh Thahawi tu dia hidup sezaman dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, sezaman, masa serupa, tempoh masa. Jadi pada waktu tu tauhid 3 ni tak timbul pun lagi. Jadi kalau kita kaitkan tauhid 3 ni dengan apa ni, Al-Imam apa ni, Abu Ja'far Thahawi, ataupun disebut sebagai akidah Thahawiyah tu, itu kekeliruan yang sangat nyata. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Saudi Arabia, dia akan bagi secara percuma akidah Thahawiyah ke bahasa Arab lah. Mungkin ada terjemahan dia. Dan kalau kita perhatikan kitab asal akidah Thahawiyah ni dengan pendapat apa ni, apa yang pendapat-pendapat yang disimpulkan oleh Abu Ja'far Thahawi ni dalam bab akidah, dia tak jauh beza dengan apa yang disimpulkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Tak jauh beza. Demikian juga Abu Mas'ud Al-Maturidi. Lebih kurang maksudnya boleh katakan samalah keseluruhannya. Jadi yang timbul masalah sikit, tepat timbul masalah. Ini saya sebut ni supaya jangan orang kaitkan lagi akidah tauhid 3 ni dengan Al-Imam Abu Ja'far Thahawi ni. Sama dia ni tak timbul lagi tauhid berkaitan 3 ni. Cuma saya takut sebab saya sebut tu kan ada masalah lah yang berkaitan tu. Dan kita tak nak perinci situ malam ni. Cuma nak sebut poin kasar ni, jangan kaitkan. Sebab apa? Masalahnya timbul iaitu orang yang syarah, orang yang hurai. Hurai kitab akidah apa ni? Akidah Abu Ja'far At-Tahawi ni. Situlah tempat masalahnya. Orang yang menghuraikan akidah tu siapa dia? Al-Izz Al-Hanafi ni. Yang ni orang ni, Al-Izz Al-Hanafi ni, cara hidup dia memang orang yang pemuja kepada, orang yang puji dan orang yang menyanjung tinggi Syekh Ibn Taymiyyah. Jadi tak pelik lah bila disyarah akidah Tahawiyah ni, disyarah ikut gaya dia. Bila ikut gaya dia tu, gaya tauhid 3 tadi lah, itu manhaj dia. Tak apalah, saya tak detailkan malam ni pun, ada yang penilalak pun tak apalah. Dengar je dulu. Cuma nak kabarnya bahawa yang menjadikan orang kaitkan akidah tauhid 3 ni, pendekatan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni dengan akidah Tahawiyah ni, sebenarnya kerana puja syarah dia tu, orang yang syarah akidah ni. Adapun akidah asal dikarang oleh pengarang kitab tu dok gitu. Jangan keliru situ. Orang yang syarah tu, iaitu antara ada beberapa tokoh yang syarah kitab tu, antaranya Al-Izz Al-Hanafi tu, ini dia cenderung kepada Syekh Ibn Taymiyyah. Maka dia syarah kitab tu ikut gaya tu. Maka dia bawa pendekatan tauhid 3 tu. Tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kat mana masalah tauhid ni? Nanti saya, sampai masa yang baik saya akan jelaskan. Malam ni saya nak jelaskan, nanti jelas tu mungkin agak panjang dan mungkin tak ada nak habis pun. Nanti bila sampai berkait satu-satu tajuk, saya akan jelaskan punca masalah tauhid itu kat mana. Punca masalah menurut pandangan kaedah Ahlus Sunnah Wal Jamaah lah. Saya khabar ni, nak khabarnya pendekatan itu bukan pendekatan yang dipakai dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maksudnya kalau ada orang nak belajar tauhid dengan gaya tu, law lah. Cuma kita nak khabar itu bukan pendekatan yang dipakai oleh ulama-ulama dulu dalam aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nak khabar tu je. Tajuk tu agak khusus ya sekilas, mungkin pening sikit kalau kabur sekaligus, ya bolong sikit.